Salaman aja. Salaman nih. Jaluk Jaluk Fitrah. Cili yo nek ngono. Jaluk Fitrah. Perjalanan Mas. Iya. Ngono sing Bapak isih ngono. Makan dulu. Makan dulu. Boleh makan? Boleh. Boleh. Ini acara nek Pak. Kesleo. Angel. Karena kemarin Bu Mega sudah memutuskan, maka ini baru tahap awal. Jadi cerita wakil pasti akan menunggu kerjasama antar partai. Dan tentu saja dari PDI Perjuangan kami sudah menyiapkan beberapa nama. Kemarin Pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Jadi itu yang beberapa nama itu apakah dari internal sendiri atau dari partai? Kenapa? Nama-nama yang dibahas itu apakah dari internal atau dari partai? Oh, kalau namanya saya belum tahu, tapi pasti PDI Perjuangan juga mempertimbangkan. Karena negara ini terlalu besar untuk diurus sendiri, sehingga pasti kerjasama-kerjasama dibutuhkan dengan elemen masyarakat, dari khusus partai-partai. Karena secara konstitusional kan presiden wakil presiden itu diusulkan oleh partai dan atau kepentingan partai politik, dan kita berikan secara konstitusional pada mereka. Jadi kalau partai yang mengatakan berkoalisi untuk yang bekerja sama itu masih enggak lama. Mudah-mudahan enggak lama lagi. Yang satu tentu bisa bekerja sama, yang kedua punya visi yang sama. Ketika kan PR kita tidak mudah
nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi yang kita taati saja. Ya, hari ini pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi masih dilanjutkan. Baik selama satu tahun mendapatkan kritik dari kita, pulang saya menemani Pak Presiden 20 menit di pesawat, banyak juga bercerita bagaimana kita melakukan dampak, kita melakukan akselerasi. Tentu saja Pak Jokowi, Pak Presiden meletakkan fondasi yang sangat kuat. Bercerita hilirisasi saja sebenarnya bisa memainkan kekuatan ekonomi yang besar. Saya harus menjaga itu. Ini mesti kita jaga dan kita lakukan. Ada banyak agenda pasangan nantinya, ya kita harapkan ya sevisi tidak mungkin sama pasangan. Nama Pak Pak, Sander sama kita. Kenapa? Mas Gibran lihat anu saja profil picture. Iya. Guyu loh. Berarti wes sudah ngerti. Siap jur. Kita sarapan ya. Mari Pak. Sama saya, kalau beliau mau sungkem sama Pak Jokowi, kan kita pernah ngobrol di sawah. Ngobrol apa Pak? Ya, padilah di sawah kok. Apa? Soal pangan, termasuk politik pangan, ya. Soal hukum, soal siapa ofikir, soal harga, apa gabah, agak banyak. Soal dengan Pak Jokowi. Kenapa? Soal dengan Pak Jokowi. Soalnya kalau sama anak-anak bangsa itu soal. Orang Indonesia semua, pasti sebutin nama-nama kan. Siapa-siapa jadi presiden. Tapi Pak Jokowi kan sudah nyebut nama-nama ya? Iya. Dari satu tim sekarang. Ya, maka teman semuanya. Ini lagi maaf lahir batin. Saya doakan sehat semuanya. Amin. Silakan, ini anu kue lebaran. Tenang. Yo. Palsu. Sini lewat sini ya, di situ enggak bisa. Jadi ini sing anak-anak ini, kamu belum sarapan toh? Belum. Jawab aku. Ya kowe masuk aja lo. Stunting. Oke, Bu. Masuk ke sini kayak dia. Orang Kopi, bisa kok. Tapi kan aku sehari. Aku balik sumber. Pak Ganjar. Pak foto dulu Pak Ganjar. Kak Gama ini. Jadi kamu. Foto dulu. Thank you.
Kayak lo sih. 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 Kayak lo sih.